Cerita mencari jati diri tidak berlaku dalam filem semata-mata, tetapi secara faktanya banyak terjadi dalam realiti. Tidak mempunyai sebarang latar belakang keluarga kandung membuatkan timbul persoalan di mana harus dia mencari. Bagaimana nak bermula untuk pencarian ini? Bersama Arslina Abu Bakar menyelami kisah Nazudi Ayub yang mencari ibu bapa dan keluarga kandungnya. Walaupun saya tidak mempunyai petunjuk, namun jauh di sudut hati, saya yakin mereka masih ada. Itu luahan Nazudi Ayub dari Bandar Tun Hussein On yang berharap satu hari nanti Allah akan mempertemukan dia dengan keluarga kandung selepas 49 tahun terpisah. Berkongsi kisahnya, Nazudi yang bekerja sebagai penjaga stor berkata dia sudah lama ingin mengetahui perihal keluarga kandung namun tidak pernah diceritakan ibu dan bapa angkat. Sebenarnya yang menjadi kekangan saya untuk jumpa keluarga kandung saya sebab arwah ayah angkat saya ini terlalu menyayangi saya. Jadi saya tak boleh nak menceritakan benda yang boleh melukakan hati dia. Nazudi dibesarkan Allahyarham Ayub Hussein dan Nursinah Bustamam di Beret Balai Polis Pudu sejak lahir. Meskipun hanya anak angkat, dia tidak merasa terasing kerana telah ditatam bagai minyak yang penuh oleh pasangan itu. Hal itu mendorongnya menganggap ia adalah punca ibu dan ayah angkatnya itu tidak pernah menceritakan kisah dan salah silah keluarga kandungnya. Malah dia hanya mengetahui kenyataan dia adalah anak angkat melalui saudara dan adik-beradik sahaja. Sekarang ni cuma harapan saya kalau dapat berjumpa dengan keluarga kandung melalui FB, melalui media sosial. Seandainya kalau mereka tu merasakan saya ni masih keluarga mereka lagi, seandainya mereka tahu salah silap saya, insyaAllah kalau ada jodoh mungkin saya dapat berjumpa dengan diorang. Sementara itu, isterinya Mariah Atan, 47 tahun berkata dia sentiasa menyokong apa sahaja yang dilakukan oleh suami. Jelasnya, keputusan mencari darah daging suami yang sudah lama terpisah adalah penting buatnya sekeluarga demi menyambung kembali hubungan silaturahim yang sudah lama terputus. Ya Allah, tunjukkanlah kan kebenaran ini itu untuk suami saya. Selagi dia masih ada lah kan. Nanti saya pun tak tahu juga kan saya, suami saya sebenar siapa, anak siapa gitu kan, keluarga mana, itu je. Setiap hari saya berdoa sama Allah, semoga suami saya dipertemukan keluarga dia, itu je. Nazudi masih berharap ada keajaiban akan berlaku. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubunginya di talian 011-282-7381. Selagi hayat dikandung badan, selagi itu Encik Nazudi tidak akan berputus asa mencari kedua ibu bapa serta adik-beradik kandungnya. Berbekalkan kecanggihan teknologi serta bantuan orang ramai, beliau yakin pertalian darah serta cinta akan mempertemukan mereka kembali. Arslina Abu Bakar melaporkan.